Ya, kembali lagi di vlog Dodi, teman-teman. Dan di video kali ini kita mau keliling ke Komplek Mega Kuningan ya. Yang sebelumnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan, kita akan survei ke Komplek Mega Kuningan. Stay tune terus ya, teman-teman. Kalau untuk ke Mega Kuningan sebenarnya belok kiri bisa, tapi lebih pasnya atau enaknya kita lewat depan aja, lewat tempat jalan utamanya aja. Kita ini belok ke kiri ke arah Komplek Mega Kuningan. Oh, di depan sebelah kanan kita itu kalau nggak salah kedutaan besar Cina deh. Kedutaan besar Cina. Ya, betul. Dan besar Cina. Oke, lanjut. Ini ada Menara Raja Wali. Menara Raja Wali ya di sini, teman-teman. Kita keliling dulu. Ini Hotel JW Marriott. Ya, waktu itu juga pernah dibom juga ya, teman-teman, di sini nih. Sebelahnya Plaza Mutiara. Depannya lagi Bellagio Mansion. Nah, ini Bellagio Mansion. Ini di sebelah kanan saya ini Ritz-Carlton ya, teman-teman. Hotel Ritz-Carlton sebelah kanan nih. The Ritz-Carlton. Sebelah kiri ini Menara BTPN. Menara BTPN. Depannya lagi adalah Menara Prima. Menara Prima. Nah, ini Menara Prima. Depannya lagi ini ada Menara Sun Life. Menara Sun Life. Depannya lagi ada The East, gedung The East. Kita masih muter lagi ya, teman-teman. Depannya lagi ada Noble House. Noble House. Ya, Noble House. Depannya lagi ini ada Oakwood Premier Cosmo Jakarta. Kita masih muter yang tadi ya, teman-teman. Nanti kita beda arah aja. Kalau mau ke arah kiri, ke arah Rasuna Said bisa lewat kiri sini. Kita nanti ambil ke arah sebelah kiri yang di depan setelah belok The East tadi ya.
Nah, ini setelah The East kita belok sini aja. Ada di belakang ada beberapa gedung juga yang mungkin teman-teman perlu tahu atau mau tahu gitu. Ini The East masuk dari sini bisa, ini nggak bisa deh, ditutup tentu. Oke, ini kita lurus dulu. Oke, lurus dulu. Kita ambil kiri. Itu kalau lurus ke arah Gatot Subroto ya teman-teman. Nah, di depan situ ada gedung Sopodel. Gedung Sopodel, Sopodel Tower. Nah, ini sebelumnya ada Menara Pertiwi. Ambil ke arah kiri aja teman-teman, ke arah kanan itu kebanyakan komplek-komplek perumahan aja sih. Kita ambil ke arah kiri, lanjut ke arah kanan. Sini banyak rumah-rumah besar. Sini ada kantor taman 33 tulisannya. Ini kita ambil ke kiri lagi. Ini kedutaan besar Thailand ya teman-teman. Thai Embassy, kedutaan besar Thailand. Dan ini ada Menara Anugrah. Menara Anugrah. Nah, itu di depan World Capital Tower. Nah, ini kita tembusnya tadi di dekat Menara BTPN itu ya, Bank BTPN itu ya teman-teman. Capital Tower. Nah, ini tembus yang tadi. Oke. Sekarang kita belok ke kiri ya. Ambasador, ke arah Mall Ambasador, ke arah Kuningan, ke arah Dokter Satrio. Nah, ini kita ambil kiri aja. Nah, di depan situ ada Kohif. Kohif, gedung Kohif. Kita ambil kiri.
kanan saya ini ada apartemen Mall Bellagio. Apartemen Mall Bellagio ya. Sebelah kanannya ini ada Dia Tower. Sebelah kanan saya ya teman-teman. Maaf kalau kameranya posisinya ada di sebelah kiri, jadi nggak terlalu terlihat. Jadi saya kasih tahu aja ya. Oke, kita sudah muter ke sini lagi. Oke, kita lewatnya nanti ke arah Rasuna ya teman-teman. Ini depan menara PTPN, kita belok ke kiri. Sini masuk menara PTPN untuk mobil. Sebelah kanan saya ada kantor Taman A9. Sebelah kiri konsulat. Konsulat apa ya? Saya kurang tahu deh konsulat apa. Sini ada gedung RNI Raja Wali Nusa Indo. Nah, kalau ke depan itu ke arah Rasuna ya, teman-teman. Jadi kalau lurus terus itu lampu merah lurus keluar Rasuna Said. Ambil ke arah kiri aja. Di sini juga nggak banyak gedung sih, cuman banyak rumah-rumah. Cuma banyak rumah dinas juga sih, saya juga nggak tahu rumah dinas apa. Teman-teman simak aja ya. Jalannya namanya Jalan Denpasar ya teman-teman. Jalan Denpasar. Sini banyak rumah dinas. Jalan Denpasar 3, Jalan Denpasar 4. Oke, di depan sudah di ujung dari Jalan Denpasar. Sebenarnya tadi sudah keluar dari Komplek Mega Kuningan ya teman-teman. Ini saya coba tambahin sedikit.
ke jalanan pasar. Oke, kita sudah sampai di ujung. Nanti kita coba cari lagi dan survei lagi jalan-jalan berikutnya yang belum kita lewati. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Bye.